Ya, terkait dengan maraknya kasus penculikan anak, kami kembali mengingatkan untuk pemirsa bijak saat menggunakan jejaring sosial. Karena di Dumai, Riau, seorang ibu rumah tangga diamankan polisi karena unggahan status palsu di Facebook tentang penculikan anak yang ternyata hasil penelusuran dipastikan bohong. Bagi warga Dumai dan sekitarnya diharapkan lebih waspada lagi terhadap pengawasan anak-anaknya, penculikan sudah sampai di kota kita. Singne di Bagan Besar dan tiga anak diculik. Dumai satu orang, yang di Dumai kebetulan teman suami. Jadi berita penculikan itu bukan hoaks. Ya, siapa sangka cuplikan status di jejaring sosial Facebook ini mengantar Feniarti ke kantor kepolisian. Ibu rumah tangga pengunggah status hoax ini diamankan usai polisi memastikan kabar ini merupakan bohong belaka. Seperti diketahui, kasus penculikan anak belakangan ini tengah marak terjadi. Jadi penting untuk warganet bersikap bijak dalam memilih informasi.